requested you are accused by the public prosecutor in saya lanjutkan. Mengadili, satu, menyatakan terhadap terdakwa Heather Louis Mack tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan pembunuhan berencana. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa satu unit mobil balik taksi Kowino nomor Pol DK221 nomor lambung 085 dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui saksi Iketut Wiryane. Hal yang sama berlaku untuk saudara penuntut umum. Silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Ya, gimana saudara? Menyatakan terdakwa Tommy Schaefer tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menurunkan dan menyadarkan tubuh korban Sheila Ann Van Wyse.